Hai guys. Sekelompok anjing liar melakukan hal yang hampir mustahil dan bekerja sama untuk memisahkan seekor kerbau sapi dewasa yang sehat dari kawanan lainnya. Penampakan sekali seumur hidup ini ditangkap oleh manajer pondok dan pemandu berusia 37 tahun di Camp Old Mondorobosch, Mark Nicholson. Dan tamunya, Kevin Dursley, saat bersafari di Taman Nasional Lower Zambezi. Dalam video yang beredar memperlihatkan detik-detik sekelompok anjing liar mencoba melumpuhkan kerbau besar. Beberapa kerbau lainnya berusaha mengejar anjing liar. Dengan beberapa anjing liar yang melawan dan mengejar mereka setiap kali. Ini memungkinkan sebagian besar kawanan untuk melanjutkan pengejaran mereka pada betina. Itu adalah penampakan yang sangat emosional yang berlangsung lebih dari 20 menit. Hingga akhirnya, kerbau ini tak berdaya dimangsa sekelompok anjing liar Afrika. Perlu diketahui nih guys, fakta mengejutkan lain dari kontestasi predator di benua Afrika adalah kebanyakan predator di sana memiliki persentase keberhasilan berburu yang rendah. Bahkan singa yang dikatakan sebagai raja hutan pun hanya menorehkan persentase sebesar 25% keberhasilan berburu. Hal tersebut berbanding terbalik dengan anjing liar Afrika. Mereka bahkan merupakan salah satu predator dengan persentase keberhasilan berburu terbaik di dunia. Menurut laman Discover Wildlife, berkat kemampuan koordinasi yang sangat baik dari kelompok anjing liar Afrika, mereka menorehkan persentase keberhasilan berburu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 85%. Yang mengejutkan lagi, mereka bahkan mampu memburu hewan-hewan yang bahkan lebih besar 10 kali lipat dari ukuran mereka loh. Wah, keren banget ya. Nah, itulah tadi kejadian kerbau selamatkan diri dari anjing liar Afrika. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.